Majlis Convocation UTM kali ke-59 adalah merupakan antara agenda dalam kalender universiti. Universiti Teknologi Malaysia sekali lagi tidak ketinggalan dalam meraihkan para graduan, di mana majlis ini akan berlangsung dari 28 hingga 30 Oktober 2017. Di belakang saya menyaksikan kehadiran ibu bapa para graduan yang ingin menyaksikan detik bersejarah anak mereka. Menambahkan lagi seri di Majlis Convocation kali ke-59 ini. Khas daripada kami menyiarkan kepada anda kemeriahan Majlis Convocation pada kali ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah selaku seorang yang pernah berkecimpung dalam bidang akademik, apakah harapan Prof terhadap graduan kelahiran UTM? Sebagai graduan UTM, sesuai dengan program yang diikuti, tentu kita mengharapkan dia akan menjalankan tugas dan amanah seperti mana yang kita aturkan. Pertama, misalnya mengikut program, kita telah aturkan yang dipanggil objektif program, di mana kita harapkan selepas 5 tahun graduan, mereka mencapai seperti mana yang kita tuliskan dalam objektif tersebut. Sama ada menjadi pemimpin, menjadi pakar, menjadi tokoh dalam bidang profesi yang mereka cuburi. Dari sudut nilai-nilai yang kita harapkan, tentunya dia merujuk kembali kepada nilai murni yang telah UTM tuliskan. Misalnya dari sudut graduan, atribut graduan UTM telah ada senarai kemahiran insaniah yang harusnya mereka miliki, di mana dalam rancangan kita itu selepas graduan dia harus meningkatkan lagi, meneruskan lagi pembelajaran, sebagaimana kita tuliskan pembelajaran sepanjang hayat, supaya mereka betul-betul memiliki nilai-nilai murni yang seperti dituliskan dalam atribut graduan UTM. Okey, apakah pandangan Prof untuk UTM di masa akan datang nanti? Saya sangat yakin UTM akan lebih maju lagi, malah lebih cemerlang lagi di persada dunia sesuai dengan perancangan yang telah dibuat oleh pihak pengurusan tertinggi UTM, dan kita ada banyak aspek. Sebenarnya UTM adalah yang terbaik, terutama dalam sudut pendidikan kejuruteraan dan teknologi. Kita adalah terbaik dan terbesar dan mempunyai kepakaran yang sangat tinggi di segi staf akademik dan juga mungkin peralatan yang ada di makma. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 4 tahun mereka telah melalui pendidikan yang telah kita sedia, dan kita tahu bahawa UTM ini dari segi pendidikan kejuruteraan merupakan antara 50 terbaik di dunia. Saya penuh yakin bahawa mereka ini akan keluar dan bukan hanya bekerja di industri, tetapi juga menjadi entrepreneur yang membuka syarikat-syarikat mereka sendiri. Graduan mekatronik umpamanya telah terbukti berjaya dengan membuka syarikat-syarikat robot, syarikat-syarikat dalam industri, syarikat-syarikat yang menawarkan software pada industri, dan mereka ini lebih kepada berkhidmat untuk memajukan negara kita. Dan mereka, saya amat yakin, bersedia untuk menempuh cabaran Industrial 4.0, Industri 4.0 dan seterusnya membawa negara kita ke maju yang lebih baik, ke maju kejayaan yang lebih baik. UTM telah terbukti sewaktu kita menetapkan bahawa UTM akan menjadi antara yang terbaik, 50 terbaik di dunia. Pada masa itu saya rasa sangat jauh lagi kita nak capai. Tetapi terbukti hari ini pendidikan dalam bidang kejuruteraan telah sekarang ini mendapat status 50 terbaik di dunia. Dan saya yakin dari tahun ke tahun kita akan bertambah baik, kerana pensyarah-pensyarah yang kita ada sekarang ni adalah new breed, kata-kata yang semuanya berdaya saing tinggi, bermotivasi tinggi, dan mereka ni telah menunjukkan kecemerlangan yang sangat tinggi dalam masa yang singkat. Okay, terima kasih Prof. Apa pandangan Tan Sri tentang universiti UTM? Saya tahniahlah kerana saya nampak banyak kejayaan yang dicapai oleh UKM pada masa ini. So, saya harapkan lebih maju lagi di masa hadapan. Ya, saya sebenarnya ada banyak bagi apa semangat kepada universiti lain also. Jadi saya harapkan usaha saya ini dapat
mengembangkan lagi usaha pelajaran negara kita kepada orang-orang muda kita lah. Jadi as a matter general ya, satu daripadanya UTM lah ya. Jadi saya harap UTM akan dapat berkembang lagi dengan baik. Terima kasih Tan Sri. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang Dr. Kamarul Azmi dari Fakulti Tamadun Islam. Okey doktor, boleh doktor terangkan selaku seorang yang pensyarah yang berpengalaman, mungkin ada perbandingan di antara konvo yang tahun dulu dan konvo pada masa sekarang? Perbelanjaan kita lihat amat ketara lah daripada zaman mewah dulu. Duit banyak daripada kerajaan, sekarang ni bajet 2-3 tahun ni bajet dipotong banyak, dan 2 tahun hingga apa 2 tahun lepas hingga sekarang ni saya rasa potongan bajet tu lagi besar, dan banyak perkara-perkara yang remeh-temeh dalam apa tu majlis convocation, contohnya macam pelekat bagi pensyarah, semuanya telah dimansuhkan tapi masih berjalan dengan efisien. Itu satu saya rasa macam kebaikan jugalah daripada pemotongan bajet tadi, membantu universiti-universiti mengurangkan bajet-bajet yang tak perlu dalam perjalanan mereka. Okey doktor, sekarang ni terdapat mungkin ada cabaran di antara graduan yang sebelum ini dan juga graduan pada masa sekarang dari sudut mendapatkan kerja. Apa pandangan doktor tentang perkara ini? Kemahiran yang asas sekali kita lihat, kemahiran menggunakan komputer rasanya tak ada masalah, tapi masalah tu sebagai contoh yang paling asas sekali kita lihat dalam konteks Malaysia, menaik pun kadang-kadang tak ada kemahiran, pakai dua jari je menaik. Itu contoh yang kita lihat benda ni kena, walaupun kita nampak benda tu remeh-temeh, tapi benda tu adalah perkara asas yang mana negara-negara maju benda-benda macam ini diajar pada anak-anak kecil sekalipun, macam di kalangan ahli akademik. Walaupun mereka boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam masa yang sama mereka juga perlu ada kemahiran untuk menjadi penulis-penulis yang baik, kan? Itu pun adalah cabaran yang besar. Nak contohlah, kalau nak jadi pensyarah sama ada swasta ataupun awam, dia bukan setakat boleh berkomunikasi sekarang, bukan setakat boleh untuk apa tu sijil yang baik. Penulisan-penulisan yang perlukan ialah tulisan jurnal-jurnal yang berimpak ataupun paling tidak pun Scopus. Tapi ini yang tak boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar kita, atau kuranglah, kan? Itu yang saya maksudkan di sini. Kemahiran itu adalah ada perkara asas yang pelajar perlu tingkatkan selain daripada sijil yang mereka kejar tadi. Bersama saya Profesor Madya Dr. Sabaria dari MJIIT Kuala Lumpur. Okey doktor, boleh doktor kongsikan sedikit sebersikit latar belakang MJIIT Kuala Lumpur ini? Okey, MJIIT ini telah di established pada tahun 2010, dan di mana pengambilan pelajar yang pertama ialah pada tahun 2011. Di mana kita ada beberapa pelajar postgraduate dan juga undergraduate. Dan kami juga berbangga juga pada tahun ini juga adalah merupakan satu bentuk yang special bagi MJIIT, di mana kita ada 5 pelajar master's program daripada MDRM, master's disaster dan inilah risk and risk management. Dan di mana ini merupakan first batch di mana kita ada 5 pelajar daripada program ini, dan juga pelajar pertama daripada batch first batch daripada pelajar chemical process engineering. Itulah merupakan seramai 28 pelajar. Alhamdulillah rasanya pada pelajar kami, insyaAllah sebab kami memberikan penekanan kepada banyak kemahiran dan juga pendedahan, di mana mereka dapat pendedahan daripada Jepun dan seterusnya. Maknanya saya rasa kami, pelajar kami alhamdulillah tidak banyak masalah dalam untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Tapi saya rasa in fact kita pun ada beberapa pelajar yang sekarang ini bekerja di beberapa tempat, bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara luar. Dan juga terdapat ada, untuk tahun ini kita ada juga pelajar yang dapat offer pekerjaan di Jepun. So saya rasa insyaAllah tak ada beberapa masalah di situ. Tanya atas kejayaan hari ini. Terima kasih. Apa tips untuk kejayaan saya ialah go to try everything. For me, my how to say, the encouraging words is never try, never know. Sebab saya nak try semua benda, macam activity, go and try it, because when you try it, you learn something.
and then you gain something. So this is my taste of kejayaan. So when you try something, you know your ability. Where is your ability actually? So that's why I know my strengths and also my disability, and then I improve my strength and improve my short test as well. So this is my taste of kejayaan. Yeah. Ucapan yang paling besar berterima kasih ialah kepada fakulti saya kerana memberi peluang saya untuk mendapatkan award ni. Lepas tu kerana fakulti adalah satu platform yang menyediakan satu platform yang bagus untuk saya menyertai aktiviti terutamanya Society of Petroleum Engineers and also ETP, Excellent Track Program. So that's why where I can excel myself and also join all the activities. So this is why I want to thanks to UTN, and also thanks to UTN for this great environment where I can stay in the university for 4 years without worry about in the accommodations, and also the lecturers in the universities, especially my faculty lecturers who teach me, they give me a lot of guidance actually. Yeah, that's all. Terima kasih. Bagi saya, kejayaan saya adalah daripada aspek akademik dan juga co-curriculum. Walaupun dalam 4 tahun ini, saya menyertai pelbagai co-curriculum, tetapi saya juga tetap fokus kepada saya punya akademik. Jadi bagi saya, tips yang akan saya turunkan kepada bakal-bakal graduan yang lain adalah untuk sentiasa fokus kepada akademik walaupun masuk ke dalam co-curriculum. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada UTM, terutamanya Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Tenaga, dan juga kepada pensyarah yang banyak membantu dan menolong saya daripada semua aspek akademik dan juga co-curriculum. Saya rasa kejayaan Farah ini adalah gabungan ya, bagi pihak ya. Pertama, Farah sangat fokus. Yang kedua, kita mendapat gabungan yang sangat baik daripada pensyarah-pensyarah pada UTM, dan juga kita dapat ekosistem yang sangat bagus daripada UTM itu ya. Jadi saya rasa selain daripada gabung Farah, pensyarah-pensyarah UTM dan ekosistem UTM itu sendiri ya, saya rasa itu yang memberikan apa tu kejayaan kepada Farah. Okay, terima kasih. Then. So excited. I'm so excited. I'm happy that I'm able to convocate with my fellow colleagues. Happy that my fellow colleagues were also convocated, and I'm above all I'm grateful to God, and also I'm grateful to my family. Yes, please. Hopefully I hope to further my PhD studies. I hope to further my studies in aeronautics or aerospace engineering, which is where I did what the field I did my master's in. Thank you. Okay, and the last question is who is encouraged you to study here? Okay, my family, they've been ever supportive and wonderful to me. I thank God for them, and I am very grateful for the privilege they gave to me. Yes, please. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang adalah graduan yang istimewa kerana mereka hari convocation mereka pada hari yang sama, iaitu Dr. Mahat bin Ayim dan juga anaknya Farah Diana binti Mahat. Kita kadang-kadang memang banyak oleh kerana saya ini adalah mathematician dan beliau adalah electrical engineering, dan memang banyak perlukan matematik dalam pembelajaran. Memang banyak kali kita diminta apa tu berbincang dengan dia untuk menyelesaikan masalah dia, dan juga saya pun kadang-kadang minta pendapat beliau untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia banyak membantu saya since kami duduk satu rumah, so kita banyak buat banyak discussion lah, tak kira siang ke malam ke. So bila dapat idea kita akan bincang lah. Jadi banyak membantulah each other. Ya, bagi saya sebagai isteri dan ibu, saya syukur alhamdulillah apa yang dicita-citakan oleh suami dan anak saya tercapai. Jadi kebanggaan saya lah. Suami saya walaupun agak lama untuk menghabiskan PhD-nya, banyak halangan, akhirnya tercapai juga. Dan anak-anak saya, walaupun saya ni memantau anak 7 orang, dan anak saya yang Farah Diana ni pun dah ada family sendiri, jadi saya membantu dah di situ untuk menjaga anak beliau, walaupun saya pun bekerja. Saya bekerja sebagai seorang guru. Bagi saya tak terkata apa-apalah. Saya boleh katakan memang syukur alhamdulillah. Itu saja yang boleh saya dapat panjatkan pada
Abdullah. Bagi saya memang sebab saya salah satunya saya ada seorang lagi saya punya supervisor di Dubai dan saya dapat grant daripada UTM dan itu sangat membantu sebab bila saya buat research luar negara perlukan banyak kewangan dan pihak universiti saya memohon grant untuk buat research apa semua dapat sokongan daripada ketua jabatan, dekan dan fakulti dan UTM pada amnya. Banyak pengalaman dah saya dapat bersama dengan lecturer yang banyak membantu. Sama juga seperti ayah saya, UTM dan juga KPT banyak memberi apa ni dana pada saya sebab saya pun sambung research selama 3 bulan di UK. Jadi itu semua bawah tanggungan UTM dan juga KPT. Jadi samping itu kawan-kawan juga banyak membantu dalam menyiapkan apa ni PhD ni sampai ke peringkat ini. Okay, terima kasih Dr. Mahat, Dr. Farah dan juga Puan Noraini. Okay, telah 3 sesi saya menjadi timbalan penyelaras convocation di bawah pemantauan daripada Hajah Najmah lah, selaku penyelaras konvo. Tugas saya memastikan perjalanan convocation berjalan dengan tertib dan teratur. Daya upaya kami untuk memastikan tiada cacat celanya pada perjalanan convocation pada setiap sesi. Dan selain daripada itu juga, kami nak memastikan juga kegembiraan para tetamu, terutama ibu bapa yang mengiringi graduan-graduan kita. Dan kita mengharapkan sebenarnya layanan ikhlas dan mesra daripada kami semua menjadi buah mulut daripada ibu bapa menyebabkan mereka tertarik untuk menghantar anak-anak mereka ataupun cucu mereka di Universiti Teknologi Malaysia. Selain daripada itu juga cabaran dia memang banyak sebab kita mengendalikan antaranya staf tu sendiri, petugas-petugas dan juga tetamu-tetamu. Namun begitu kita kena belajar daripada masa ke semasa. Mana-mana yang baik, kita tambah elok. Manakala yang kurang, kita tambah perbaiki pada masa yang akan datang. Tapi sedaya upayanya kita menuju kesempurnaan. Begitulah. Okay, terima kasih Cik Ashraf.